Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi warga YouTube. Warga YouTube, warga JB, warga Malaysia. Hari ini hari Selasa bersama dengan 16/3/2021. Okey, pagi ni lokasi aku mengalir ke Skudai. Jalan Skudai pergi dan balik dalam keadaan terkawal, trafik, aliran trafik. Okey, ini aku bukan nak cerita pasal trafik, aku nak cerita pasal peniaga-peniaga kecil kita. Jom, jom kita sambut peniaga-peniaga kita. Jom, 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 let's go. Stay tuned. Welcome to my channel JB Makan Sedap. Okey, lokasi aku sekarang berada di Petron Shah Bandar. Sebelah perhentian teksi. Jom kita tengok ada satu akak ni. Berniaga sarapan pagi. Makcik ni lah. Okay, korang kalau dari Skudai, highway Skudai ni, okay, sudah di Petron Shah Bandar. Akak ni ada jual sarapan dekat dengan pastor. Jom kita tengok apa dia. So, pagi-pagi ni tengok. Pagi hari Selasa ni dia tu berusuh-usuh nak jalankan tugas kan. Oh, cantik kan kat Karipan. Campur je. Campur je. Dalam perut pun campur je. yang ni RM2. Ni donat. Donat ni. Oh, sambal. Seri muka. Ni apa? Sambal petai? Dah ada Cina tu nak masakkan. Boleh lah bagi mie ni. Oh, macam-macam lauk ada eh. Boleh lah sikit. Buka hari apa kak? Hari biasa. Hari minggu cuti. Hari Ahad cuti eh. Dia pukul apa ada ni? Dia pukul apa niaga? Eh, tak tahu sampai. Buka pukul 7 lah. Pukul 11:30 tu balik lah. Oh, ya. Yeah. Dua. Tahu telur apa tak nak sambal? Tak ada Singapura. Oh dulu Singapura. Ada Singapura dua. Ya. Yeah. Oh ya, yeah, orang Singapura. Yalah, ini pukul 2 pagi dah penuh dah orang kan. 12. Orang dah ramai orang nak. Hai. Tahu tahu. Okay guys, aku dah bawa korang ke gerai akak ni di Shah Bandar, Petron Shah Bandar. Sebelah highway je eh, sebelah jalan besar, hampiran bus stop Shah Bandar ni. Dulu bus stop ni ramai peniaga-peniaga kita sebelum PKP dulu. Sebab orang kerja Singapura, dia akan naik bus di sini. Dan yang mana-mana diorang akan, apa, yang kerja Singapura lah, dia akan hantar orang kat sini tunggu bas kilang atau naik bas terus ke Tambak Johor. Cerita dah. Jadi sekarang Singapura tak buka lagi, so sunyi je sini. Adalah kak ni seorang berniaga. Kak ni cakap dia je yang kekal, yang lain tak nampak lah. Sebab orang Singapura pun tak ada kan. Jadi bus stop ni kosong. Kalau tidak, bus stop ni pukul 12 malam dah ramai orang berniaga. Tak apa, korang datang support akak ni. Kalau korang pergi kerja ke bandar, ke Impian Mas, ke singgahlah sekejap, tengok kuih-kuih sarapan akak ni. Okay, jangan lupa subscribe YouTube channel aku JB Makan Sedap. Kalau tak kerana korang, aku tiada di sini. Terbaik untuk korang. Terima kasih. Terima kasih yang support channel aku. Assalamualaikum. Bye-bye.